Halo Sobat Badas, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang Persija Jakarta jelang hadapi Persis Solo. Nah, akankah pelatih Thomas Doll memainkan striker anyarnya? Sebelum lanjut ke videonya, kita intro dulu ya bosku. Kabar baik datang dari Persija Jakarta. Ya, jelang hadapi Persis Solo, Persija akan bermain di kandang sendiri di Stadion Patriot Bekasi. Diketahui jika pelatih Persija, Thomas Doll, tak akan melakukan kesalahan yang sama saat menghadapi Bali United. Thomas Doll akan memainkan striker barunya asal Bahrain, yaitu Abdullah Yusuf Helal. Thomas Doll telah memberi kepercayaan kepada striker barunya untuk menemani Michael Karmencik di lini depan, sekaligus beradaptasi dengan atmosfer pesepak bola Indonesia. Abdullah Yusuf jelas merupakan pemain anyar yang didatangkan Persija Jakarta pada bursa transfer musim ini. Sekedar informasi, Nathan Kemayoran memang mendatangkan striker itu dari Slavia Praha, yang mana merupakan tim kenamaan di divisi utama Liga Republik Ceko. Sebelum memboyong Abdullah Yusuf, Persija Jakarta sudah memboyong dua pemain Slavia Praha lebih dulu. Nah, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa buah kelapa, buah mengkudu. Jangan lupa subscribe ya, bosku.